Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel YouTube Rana Arts. Video kali ini kita akan membahas 5 game mobile memasak terpopuler versi kami. Memasak adalah salah satu hobi yang digemari banyak orang. Tak hanya seru, kita bisa bereksperimen dengan makanan dan memakannya ketika sudah jadi. Penasaran apa saja game memasak rekomendasi kami? Yuk simak videonya! Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! The Cook 3D Game. The Cook 3D Game juga bisa dimainkan untuk mengisi waktu luang. Sesuai namanya, game membuat makanan ini memberikan pengalaman dengan tampilan 3 dimensi sehingga tampak seperti asli. Kamu akan menjadi seorang koki yang membuat berbagai makanan lezat kepada pelanggan. Game ini tidak hanya menyajikan permainan saja, tetapi secara tidak langsung memberikan tutorial memasak karena tampilan 3 dimensi yang disajikan kepada para pemain. Memulai game The Cook, kamu akan merasakan kegembiraan saat memainkannya. Dan apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika memiliki kendaraan sendiri dengan fasilitas yang lengkap? Ya, memberikan diri kamu perjalanan impian, pergi ke tempat-tempat yang ingin kamu tuju akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan juga, impian memiliki perjalanan yang menyenangkan dengan truk makanan tercinta dan memasak makanan lezat akan dibawakan oleh game ini. Selamat berbisnis makanan! SpongeBob Krusty Cook-Off. Kamu suka nonton SpongeBob SquarePants? Game ini wajib kamu mainkan. Pasalnya, SpongeBob Krusty Cook-Off mengadaptasi kartun yang populer di layar kaca tersebut. Game ini juga menghemat kuota karena dapat dimainkan dalam mode offline. SpongeBob Krusty Cook-Off adalah game cooking dengan karakter-karakter dari kartun SpongeBob SquarePants. Berlokasi di Bikini Bottom, kamu harus memasak dengan cepat untuk melayani permintaan para tamu. Semakin cepat kamu memberikan makanan, kamu akan mendapatkan combo yang bisa melipatgandakan perolehan poinmu. Di game ini, kamu bisa membeli atau mengupgrade berbagai peralatan baru serta mendapatkan cukup poin. Memiliki grafik kartun 2 dimensi yang sangat baik dan bisa dimainkan secara offline tanpa membutuhkan koneksi internet, bergabunglah dengan SpongeBob SquarePants dalam petualangan kuliner yang lucu. Ketika Mr. Krabs menyadari bahwa ada lebih banyak uang yang dapat diperoleh dalam bisnis makanan cepat saji, pengusaha yang sedang mencari uang berencana memperluas kerajaannya. Dimulai dengan tempat sarapan di luar rumah SpongeBob, dan siapa yang lebih baik pembantunya menjalankan daripada SpongeBob SquarePants sendiri? Cari tahu jawabannya dengan memainkan game ini. Cooking Madness, a Chef's Restaurant Games. Game ini cocok bagi kamu yang bermimpi ingin menjadi seorang juru masak di restoran terkenal. Permainan ini menghadirkan pengalaman sebagai chef di restoran dengan berbagai keseruan di dalamnya. Biasanya, game bertipe masak cepat menggunakan kendali ala sentuh dan tarik, di mana ketelitian sangatlah dibutuhkan. Tidak demikian halnya dengan game ini, karena dalam game ini pemain hanya perlu menyentuh layarnya saja, tidak perlu menarik-narik bahan makanan sama sekali. Sebagai contoh, untuk memasak bistik kamu hanya cukup menyentuh bistik mentahnya, tunggu hingga bistik matang, lalu sentuh bistik tersebut agar langsung pindah ke piring, lalu sentuh selada untuk menghias bistiknya, dan terakhir sentuh hasil masakannya untuk langsung memberikannya kepada konsumen.
Sebuah stage biasanya meminta pemain untuk melayani sejumlah pembeli, namun ada beberapa variasi permainan yang membuatnya terasa fresh. Seperti tantangan untuk melayani pembeli sebanyak-banyaknya sebelum waktu habis, atau membuat para konsumen senang sehingga mereka memberikan like dan sebagainya. Setiap stage pun bisa dimainkan sampai 3 kali untuk mendapatkan 3 buah bintang yang juga berfungsi sebagai tingkat difficulty. Cooking Fever. Rekomendasi game terbaik berikutnya adalah Cooking Fever. Game membuat makanan ini bisa dimainkan secara online maupun offline. Selain itu, Cooking Fever menawarkan resep masakan unggulan seperti sushi, hamburger, pizza, steak, kue tar, dan lain sebagainya. Game memasak ini menghadirkan lebih dari 1000 level atau tingkatan yang seru dan memungkinkan kamu untuk meningkatkan fasilitas di dapur. Kamu juga dapat merancang dapur sesuai keinginan sehingga memasak bisa semakin menyenangkan. Para pemain menyiapkan setiap makanan dan minuman sesuai dengan pesanan setiap pelanggan. Makanan dan minuman pada setiap restoran bervariasi. Misalnya pada restoran cepat saji, menyediakan hamburger, hot dog, kentang goreng, dan Coca-Cola. Untuk beberapa jenis makanan, jika makanan telah matang segera dipindahkan ke meja saji agar makanan tidak hangus. Dalam memasak, kamu harus menggunakan peralatan dapur yang sudah disediakan dalam game seperti panci, pemanas makanan, mesin pembuat Coca-Cola, dan lain sebagainya. Setiap alat memiliki kecepatan dalam membuat makanan. Oleh karena itu, para pemain harus meningkatkan kinerja peralatan dapur agar cepat dalam melayani pesanan pelanggan. Setiap jenis makanan dan minuman juga dapat ditingkatkan untuk menambah kualitas dan harga. Selain itu, pemain juga dapat meningkatkan fitur interior seperti kursi, meja, televisi, vas bunga, dan lain sebagainya. Cooking Mama Let's Cook. Ini merupakan game online memasak terbaik yang memungkinkan kamu untuk mengolah lebih dari 30 resep masakan dari berbagai negara. Selain itu, kamu sebagai pemain juga bisa mengelola restoran sendiri. Permainan memasak ini menampilkan grafis yang memukau sehingga tampilan masakan sangat menarik dan pastinya bakal bikin perut kamu keroncongan karena lapar. Cooking Mama Let's Cook jadi salah satu game yang cukup laris di kategori game memasak. Kalau kamu suka game masak-masakan, maka game online Android ini bisa jadi menarik. Tak hanya itu, game Cooking Mama ternyata juga bisa dimainkan secara offline. Video game Cooking Mama pertama kali muncul di Nintendo DS pada tahun 2006. Game yang mengajarkan pemainnya untuk memasak ini langsung digemari oleh anak kecil maupun orang dewasa, terutama kaum perempuan. Ketika kamu main game ini, kamu bakal disuguhkan grafis yang unyu dan menggemaskan. Aksen warna game ini kental dengan warna pink, ditambah karakter mama yang keibuan banget, siap nuntun kamu menyelesaikan resep yang ada. Selain itu, tingkat detailnya pun cukup diperhatikan oleh developer. Misalnya, setiap bahan makanan dibuat layaknya bentuk sungguhannya. Hanya saja dalam bentuk 3 dimensi. Hasilnya, kamu akan benar-benar merasa di dapur untuk belajar masak dengan resep yang menyenangkan. Itulah 5 game mobile memasak terpopuler yang kami rekomendasikan untuk kamu. Yuk, saatnya masak-memasak virtual pakai game tersebut. Langsung download gamenya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Fai pamit undur diri.